Kabar mengejutkan datang dari komedian ternama Parto Patrio. Kondisi kesehatan Parto saat ini tampaknya tengah menurun sampai dilarikan ke rumah sakit. Hal tersebut diketahui lewat unggahan sang istri Parto, Diana Risti, di akun Instagram @diens_36 pada Selasa tanggal 23 April malam. Dalam unggahannya, komedian 63 tahun itu tampak terbaring lemas saat berada di mobil ambulans. Sebelum kejadian tersebut, Parto diketahui sedang berlibur di Bali bersama keluarganya. Namun, tiba-tiba saja sang istri mengabarkan bahwa suami jatuh sakit. Sontak saja postingan Dina viral hingga diunggah ulang oleh akun gosip. Di kolom komentar, banyak netizen yang khawatir melihat kondisi sang komedian hingga mendoakan kesembuhannya. Cepat sembuh Om Parto. Semoga Tuhan menjamah semua penyakitnya biar dipulihkan, kata akun @dayaktarigas. Duh, Om Parto sakit apa ya? Lekas sembuh Om, tulis akun @putriarnadi095. Berikut potret kondisi Parto Patrio yang dikabarkan sakit. Seperti dirangkum brilio.net dari akun Instagram @diens_36. 1. Kondisi Parto tentu mengejutkan publik lantaran selama ini ia selalu tampil sehat dan bugar. 2. Ayah dari Amanda Kaesa ini tampak terbaring di kasur yang ada di dalam ambulans dengan kondisi mata terpejam. 3. Keluarga setia mendampingi Parto selama perjalanan ke rumah sakit. 4. Belum diketahui apa yang sebenarnya terjadi dengan Parto hingga ia tiba-tiba harus dilarikan ke rumah sakit. 5. Pihak keluarga pun masih belum buka suara mengenai kondisi anggota grup trio lawak Patrio tersebut. 6. Sementara manajer anak Parto dan Dina Risti, Elin, menyebut sampai saat ini Parto masih terus menjalani pemeriksaan dari tim medis. 7. Elin saat ini hanya meminta doa dan dukungan dari semua pihak atas kesembuhan sang artis.